Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia. Selamat datang ke perlawanan Liga Premier 2022. Perlawanan minggu kelima Liga Premier. Pertemuan antara Terengganu FC 2 berdepan Kelantan United. Siapakah yang akan dilakukan oleh Amirul Syazwan? Apa yang mampu dilakukan oleh pemain ini? Satu rebatan terus. Oh, hampir-hampir saja untuk menghasilkan gol pembukaan, tetapi hanya sedikit saja. Main dari Kelantan United ini. Ku Jacob ketiga ini. Satu percubaan dari jarak jauh yang agak meliar. Amirul. Amirul Syazwan, itulah yang saya katakan. Dia memiliki keupayaan kaki kiri yang boleh melakukan rembatan dari jarak jauh, yang memiliki ketinggian 1.8 meter. Fikri Cik Soh ditanduk di situ tetapi melewati palang gol. Tandukan yang dilakukan oleh Safwan Mazlan ke dalam untuk dikejar oleh Chuey Fukai. Satu percubaan terus. Kelantan United mampu untuk melakukan serangan balas ataupun counter attack bagi menghasilkan jaringan, tetapi mereka perlu berhadapan dengan Jordan Minta terlebih dahulu. Ketika ini ada 3-4 pemain yang berjaya diatasi oleh Jordan Minta. Dalam kita memperkatakan barisan pertahanan pasukan Kelantan United yang beraksi dengan begitu baik. Jordan Minta pada masa kejiran ini berjaya mengatasi 3 pemain pertahanan. Bukan percuma untuk pasukan Kelantan United. Serangan yang cuba dilakar oleh pasukan Kelantan United di sebelah kiri ketika ini. Masuk ke dalam. Tidak ada Joku Jacobs. Satu rembatan terus yang dilakukan dan akhirnya memberikan sepakan penjuru untuk pasukan Kelantan United, Amirul Syafiq Jekso. Tapi kali ini Terengganu FC datang lagi. Jordan Minta, bagaimana rembatan dari jauh-jauh? Diselamatkan di situ. Rembatan yang begitu baik, tetapi Fikri Cik Soh bertindak cemerlang untuk menafikan. Joku Jacob ketika ini tidak mahu melengahkan permainan. Dipintas mula. Asfa, bagaimana? Diasak di situ. Dan itu dia rembatan yang dilakukan oleh Asfa Fikri. Bijak tarian yang dilakukan oleh Faizal. Tetapi kawalan yang lemah oleh Joku Jacob. Dilarikan di sini. Satu tackle pada belakang, tetapi diteruskan ke tempat dia agak lambat sebentar tadi. Safwan Mazlan, dua pemain Terengganu telah berada di tengah, tetapi dia memilih untuk melakukan rembatan terus. Jaya dipatahkan oleh Terengganu FC 2. Dan whistle panjang telah pun dibunyikan oleh Muhammad Faizuddin Ismail untuk kedudukan kekal 3 mata untuk Terengganu FC 2. Hasil jaringan tunggal Jordan Mintah pada separuh masa yang pertama.